Sebenarnya ini Pak Lidmang, saya terbuka, saya besar karena ada pekerjaan sawah di atas. Kita harus terbuka. Kami di Lembang Burasia ini sudah melakukan peninjauan dan khususnya masyarakat bersama Pak Lembang untuk jalur yang putus ini hari pun kami sudah putuskan untuk membuat akses karena sementara ini hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Jadi mudah-mudahan alat yang sudah berada di dekat lokasi kita bisa aktifkan besok supaya masyarakat dengan yang punya kendaraan bisa menggunakan jalur ini kembali. Ya karena debitnya hujan kan tinggi sekarang sampai Februari. Ada pipa besar untuk kasih normal dia. Ada berapa jumlah warga Pak ini di dalam yang terisolir? Di dalam sekitar 500-an. 500 warga ya? Iya, 500 warga. 88 kakak. Nah, ini jalan akses utama Pak ya? Akses utama menghubungkan Desa Burasia menuju Desa Kandua. Desa Kandua. Ya. Nah, ini apakah juga dilalui sama anak sekolah atau gimana? Iya, makanya kita prioritaskan sekali Pak karena akses menuju sekolah terputus.